maling HP saya. Yang benar aja. Enggak, udah ada buktinya lu maling. Sebuah video aksi mahasiswi memergoki maling HP miliknya viral di media sosial. Bukannya ditolong orang sekitar, mirisnya mahasiswi itu hanya melawan malingnya seorang diri. Sementara itu, orang-orang di sekitar yang lalu lalang hanya cuek. Padahal, mahasiswi itu pun sudah berteriak bahwa dirinya berhadapan dengan maling. Sontak kini, video aksi mahasiswi yang tak dapat pertolongan itu membuat warganet geram. Video tersebut viral dibagikan akun Instagram @bogordailynews, dikutip tribunjabar.id, Minggu, tanggal 17 Desember tahun 2023. Dalam video viral tersebut, awalnya memperlihatkan seorang wanita merekam seorang pria. Ternyata wanita yang diketahui seorang mahasiswi itu sedang berhadapan dengan maling HP miliknya. "Dia maling HP saya," ujar mahasiswi tersebut sembari merekam wajah pria yang diduga maling tersebut. Sementara sang maling mencoba menutupi kamera mahasiswi tersebut agar tak merekamnya. "Udah ada buktinya lu maling," ucap kembali mahasiswi tersebut. Kesal dengan perlakuan maling tersebut yang tampak santai, mahasiswi itu menggertak. Ia menyebut bahwa dirinya sengaja merekam wajah maling tersebut untuk diviralkan. Tak sampai di sana, mahasiswi itu pun terpancing emosi karena maling tersebut hanya melontarkan kata minta maaf. Karena kesal, mahasiswi itu juga sempat melontarkan kata-kata kasar kepada maling tersebut. "Lu maling an asteris asteris asteris, minta maaf," ucap mahasiswi tersebut. Tak berselang lama, tampak mahasiswi itu mencoba berbicara kepada orang sekitar bahwa dirinya berhadapan dengan maling HP miliknya. "Pak, ini maling HP saya," ujar mahasiswi tersebut. Sayangnya bukannya mendapat bantuan, tampak mahasiswi itu tak mendapat bantuan dari orang sekitarnya. Dalam keterangan disebutkan kronologi mahasiswi itu nyaris kemalingan saat hendak pergi ke kampus. Ia pun jalan melewati JPO Stasiun Bogor. Saat melewati JPO tersebut, mahasiswi itu memergoki aksi pencurian HP yang dilakukan pria dalam video tersebut. Disebutkan pria atau pelaku maling itu mencoba mengambil HP mahasiswi itu dari dalam tas saat hendak berjalan. Saat memergoki aksi maling tersebut, mahasiswi mencoba merekam wajah pelaku sebagai barang bukti. Disebutkan peristiwa dalam video tersebut terjadi pada Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Kini, video viral itu mendapat perhatian dari warganet. Tak sedikit warganet geram karena orang di sekitar cuek dan tak menolong. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!